Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di bagian teka-teki Aris. 1, 2, 3, 4. Yang belum makan silakan makan dulu, oke? Yang belum ngopi silakan siapin dulu kopinya, nanti biar bisa fokus lagi itu jawab pertanyaan dari aku. Oke, pertanyaan yang pertama. 1. Kebu-kebu apa yang bisa bikin kita lelah? Oke, waktunya 10 detik. Sudah dikasih waktu 10 detik kan? Masih belum tahu jawabannya? Jawabannya adalah ke Bogor jalan kaki. Dua. Jadi ada 5 orang berjalan di bawah payung kecil. Tapi anehnya tak seorang pun ada yang kehujanan. Pertanyaannya adalah kok bisa mereka nggak kehujanan? Oke, waktumu 10 detik. Jawabannya adalah karena tidak hujan. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. 3. Ayah Mary punya 5 anak, namanya Nana, Nini, Nene, sama Nono. Nah, pertanyaannya adalah siapa nama anak kelima? Waktumu 10 detik. Kalau Anda menjawab Nunu, berarti Anda tidak fokus. Jawabannya adalah Mary. Kok bisa? Karena pertanyaannya adalah ayahnya Mary. Empat. Jika merebus satu telur itu butuh waktu 1 menit, butuh waktu berapa lama untuk merebus 10 telur? Oke, waktumu 10 detik. Jawabannya adalah 1 menit. Kok bisa? Karena saya ngerebusnya sekaligus 10 telur. Oke. Lima. Mana yang lebih berat? Ayo, 50 kg kapas atau 50 kg baja? Waktumu 10 detik. Jawabannya adalah sama-sama berat karena sama-sama 50 kg. Nah, teman-teman tadi pasti banyak yang terjebak kan? Penasaran pertanyaan apa yang akan saya berikan di video selanjutnya? Oke, jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe ya, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3, 4.